Mbak lah, salon itu enak sih nih, senam. Senam segaran jasmani itu. Oh, menyegani Bu Nur itu. Enak, wong. Tapi lek like sore, Pak, tapi Bu enak kan, Mbak? Satu, Pak, yang saya. Pak Ago, satu. Sik, Bu, nomor blok sensus sih. Nggih. Ya. 001B. Terus SBS di garis street ngono. Enak to. Nomor bangunan 1. Bangunan 1. Nomor urut sah 1. Urut sah. Kira ini sini. Ngisor dhewe lho. Nah. Ya ini batu eh bagus deh be. Oke toh. Ya kene gono ya nong sing ngeroy ku mbak. Benti pilih dewe. Di tempelan nong sing ngeroy. Wah, jadi lebih mantep lagi. Benti mbak buat tempel. Wah mancing. Napa pak ulame? Kocolan, enak ya lokasi ini santai. Sensus ekonomi. Orang-orang. Dora tuh, Mbak. Iki bener gak sama dodolane ngono lho Mbak Yati. Ya, Pak ya. Kayak bantuan apa toh apa. Nah, jalu ya, Bu, sampean. Jalu ya. Duwe. Tambah modal. Terus karo apa? Dan kayak wedhus gak gelem ya. Bu, duwe sawi, Bu. Kona ngono. Kok nek sampean sembuka YouTube, sampean buka langsung tayang. Pak iki berarti masuk Pak. Berontak. Tak pikir wong Pak Ajik Ibu tekondi, tak pikir walah dibe ekonomi. Gak popo to sensus sepuro. Ikan sing tak seting irung itu, wow. Sejak tahun pinten, Pak? Anu usaha gigi. Mulai tahun 80, tapi dia mundur. Oh, pinten, Pak? Kita pinten 80. Dianu dicatat angsal untung sito 100.000 mboten. Mboten mboten saged. Anggulah anu kang sinten iki mboten. Lah nek besar. Kegiatan utamane iki berarti apa Pak? Ya kan jasa anu kulaan gak Bu sampean tanyakan. Anu nami modalipun Pak mundut apa? Oh nggih. Oh berarti dhek kulaan terus di berarti ada. Dijual lagi dipasang Pak nggih. Termasuk cuma melayani. Tapi kulaan loh Bu, giginya kan kulaan. Jasa pemasangan gigi palsu. Kegiatan utama. Kegiatan pemasangan. Jasa lainnya kan nenek. Upaya
enek kok Pak jasa lain. Amerika Sanggiti. Jasa perorangan gitu. Ya, jasa perorangan. Masuk S. Heeh, S. Ya jasa pasang gigi. Jasa pasang gigi. Mm-hmm. Pak iki ngetutno ke warung ya sampai rene iki, Pak. Cara aja mlaku ning sawah iki ditutno paling. Terus Pak, kok jasa utama gigi yang dijual? Jasanya, Bu. Jasa pemasangan gigi palsu. Sing pindah ya. Heeh. Mm-hmm. Kalau jadi gini kok mau terus dalam setahun ini Pak, dalam setahun itu ada tikus apa saja? Sebulan ya kan? Sebulan itu kan, oh setahun Pak. Berapa tahun kan? Di tahun 2015 itu buatan saat ya? Buatan langsung dari 2013. Oh enggak kehitung Bu, yang dihitung 2015. Setahun kemarin. Oh setahun kemarin. Tahun 2015 itu jenengan berusaha buatan, berusaha gitu. Yang jenek bangunan seminggu dari Mbak Esakit Mali itu romantan nggih, cara ditotal enten rong wulan mboten sadian. Enten nggih. Bulan apa, Pak? Ya, bapake bulan apa kita enten nggih? Ya mboten kemajian utami soal seminggu kerja rong preman. Oh, nek ngoten berarti nggih sik kerja Bu. Kan ada aktivitas penuh. Berarti penuh. Sing dimaksud sawulan utuh mboten tetep enten apa, Pak? Nggih. Sehari napa seminggu tetep sadian. Terus ngamuter saya itu Pak Ji. Rodok pilih ini. Terus jenengan ini lek kangge mundut bisa perluaran itu sebetulnya tinggal mbok ditunggu. Nggih mboten mesti. Pak Pak bisa warung rene, warung. Sopo jeneng Mbak sopo? Mbak Rondo Widayati. Oh, mboten mboten sebelahnya stel pelek. Stel pelek lho. Tiba-tiba aku duduk pandan toyo. Enggak kok enak dhewe ta. Nggih, kok iki tak bayar to, Mas. Wah, iya, enggak gak katut. Sing seberang jalan melok pandan nama kuning. Wah, enak dhewe ta ne. Entar aku tak jalan. Jadi aku Mbak tak tinggal ya. Ndak, bate iki kok ngakune ya. Lah, sampean lho kene Mbak wong paling wong pira mekan. Iki Pak nggih saiki nggih. Kalih pinggih. Oh, tiga budi. Nek kok tutup mesti aku. Ya wis kentanan Mbak, sik ben tutup iki. Dek iki wedian. Ya, kok Pak dene nang tempat iki kok Pak bingung. Ya ngapa kok bingung? Lah kos-kosan iki dulu iki. Mbah kok. Ora ora, Bu. Tapi anyar ben. Nggih, mangke dianu. Pokok sampe data sik, Bu. Engko tak koreksi. Nek salah meneh tak parani neng, tapi gak apa-apa. Penting sampean wani sik marani. Kok kok pandak wani. Wong iki parane wedi malan. Kula nggih, Pak. Wedi nggih. Lah ngoten sing ajeng data wedi kualik yo sing diparani wedi. Dari Pak, jenengan kan kok kita nek adol bisa ngoten niku
paling piro paling nek pasti sedoyo nggih acara hujan doso niku dari ngene iki anu labane Bu. Oh mboten mboten Pak iki masuk kotor nggih kotore Pak kotore kami kapital 200 nah 130 Bu yang ditulis kali 30 kali 12 180 itu sebulan asal pinten? Mungkin jenengan kita ke pinten mbak. Kalau dengan ongkos 180 kita ngiten 80 Pak awal tahun. Oh, 80. Baju ki 80. Sebulan sing biasa hem ngoten niku. Terus kadang kan 40 kalau dress terusan Mas maksudnya. Nggih, terusan 80, macam 80 kan 80 lah rata-rata. 80 bisa 40. Mamane seminggu digawe nggih loro buat baju ngoten nggih bayar kok. Apa 80? 180 nggih, 180 seminggu. Nek kantone mboten kowe. Nah, 180. Coba gawe atatan ngene wis atatan 40 karo 80 iki nek 120 seminggu, 1 minggu niku jadi kali 4. Pun kula hapus ya, Bu. Betul. Loh, pun. Pak ngaten, Pak. Pun, Pak. Betul. Iki kalau itu pengantar kok tanda tangan bayaran. Tanda tangan Bu E. Baik sing lalian tenes kula tok e. Kalau kanca-kancane. Nah ini nek sampai ujung mereka telas doyo keri buku nih, keri pulpen ini, keri tas susu sanda sepatu nih keri. Jadi dugi mereka pun betul. Tidak apa-apa. Kurang sering-sering aku keri setiap kali motor lor. Adiknya balik malah izin. Dia mulai terusan. Nah ini tata aja sampai apa yang dikosongin? Janggal itu lho Pak, tanggal sensor. Ya ini selesai kok deh. Loh, yang dikosongnya aku no PML. Aku kan gak harus memeriksanya kapan. Tapi PTL kan selesai. Hari ini selesai no. No, 02 sampai 02. Ya, wes kan enak toh, ini buku enak no. Kalau aku bingung, aku lapor loro. Kalau usah, aku Pak Bayan toh. Tulisannya Budi tuh. Hah? Nani? Ya rasa apa? Eh, foto buku waktu zaman itu. Kak, sih tapi itu mau ngerek. Pada hari Sabtu Jumroko bisa konekkan taksikan pula ruang dia langsung masuk menuju ke ruang meditasi kak yang ruangan sedang berlakukan ruang tempat masuk berlakukan pemeriksaan hingga berlakukan misal. Arab ini kayak. Iya. Iya mas. Oh, ditekoki Mas. Dikeki, ditekoki. Ditekoki.
dari pihak rumah sakit mengenai hasil tes, baik itu tes secara ataupun juga tes secara ini berarti ini kita dipenak nih gitu ya. Dan kuwi dio iki. Iki enak ini Mbak ini. Kalau saya mau kayak kan kalau saya juga.
dia gak sengaja. Ya iya, aku gak ada apa-apa, dia kan gak kau wesel dengan anak. Masalahnya gak perkara gak mangan, dia kan mikir jual itu. Kan wis tak tanyakan yang pelatihan. Aku wis antisipasi wisan. Tapi dia bertanggung jawab, Mas.